Subdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim telah mengamankan para pemeran dalam video dewasa yang viral berdurasi 16 menit yang diduga berlokasi di sebuah kamar hotel di kota Surabaya. Keduanya diketahui merupakan warga Surabaya dan diamankan oleh penyidik gabungan sejak Minggu 6 November 2022 malam. Sejak kemarin hingga Senin 7 November 2022, keduanya masih menjalani penyidikan. Informasi itu dibenarkan Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Farman. Sebelumnya pada Sabtu 5 November 2022, Subdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim telah melakukan pengecekan lokasi kamar hotel yang diduga menjadi tempat proses pembuatan video dewasa tersebut. Hasilnya pihaknya telah berhasil mengidentifikasi sosok wanita berkebaya merah tersebut. Hanya saja informasi tersebut belum dapat dipublikasikan karena pihaknya masih melanjutkan proses penyelidikan yang terus bergulir. Bahkan sebelumnya, PLH Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim, Kompol Haryanto Rantesalu, mengatakan pihaknya masih terus melakukan upaya pengejaran terhadap sosok yang bertanggung jawab atas video dewasa tersebut. Kepolisian menduga video dewasa tersebut diproduksi sekitar Januari hingga Juni 2022. Sebagai informasi, video dewasa seorang wanita memakai kebaya merah dengan seorang pria menjadi viral di media sosial. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga wanita di video itu merupakan seorang influencer Bali. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.